Ya, salam sejahtera buat semuanya. Ketemu lagi sama Trias Pet Shop. Kali ini yang kita bahas adalah ini nih. Dumpy Frog ya. Ini adalah salah satu frog yang dari Papua ya. Ini dari Papua. Ada juga di Australia, tapi Australia biasanya yang warna biru. Nah, ini kita akan perlihatkan setting kandangnya. Setting kandangnya ini kita pakai terrarium dari Nikita yang model sledding. Kalian bisa dapatkan di Trias Pet Shop, cuma kalau ini kita nggak bisa kirim keluar kota ya, takutnya pecah. Jadi khusus untuk dalam kota aja, tapi yang lain bisa. Ini kita pakai terrarium Nikita. Terus bentar, saya dari pinggir aja. Susah amat. Nah, ini ya. Ini model sledding. Terus setting kandangnya, ini bagian paling dasar. Bagian paling dasar kita pakai cokopit, terus kita kasih air biar lembab. Ya, terus atasnya kita kasih nih forest bug ya. Forest bug adalah potongan dari kayu pinus. Terus kita kasih kayu ranting-ranting kayak gini. Terus kita kasih hiasan-hiasan kayak gini ya. Nah, ini tadi kita kasih makan dia. Cuma nggak habis nih, sisa dua. Kita kasih makan ular Jerman. Sebentar, kita ambilkan dulu. Nah. Nih, Dumpy Frog ya. Ya, Dumpy Frog ini kadang berubah-ubah warna. Warna aslinya harusnya hijau. Tapi tergantung moodnya dia juga. Oh, ini loncat-loncat. Terus juga kondisi suhu. Dia kadang berubah jadi coklat tua seperti itu. Nah, tadi salah satu settingnya kita lupa, kita kasih tempat berendam ya. Jadi dia kan amfibi, jadi kadang ke ranting, kadang ke situ, kadang ke air tempat berendam ya. Nah, ini lucu ya. Asik nih buat hiasan di ruang tamu, terus di setting kandang seperti ini. Di bawahnya tadi cokopit, forest bug, terus ada hiasan-hiasan yang lain. Ya, ini yang saya ambilkan yang warna coklat. Warna coklat. Nah. Ini nanti warnanya juga bisa kembali ke warna aslinya, hijau ya. Dia tadi ini habis makan. Nanti ada videonya, setelah ini saya putarkan. Dia makan tadi ada dapat 2 jangkrik. Ya, loncatnya juga nggak terlalu jauh ya kalau dia loncat ya. Nah, ini cocok banget buat bisa jadi salah satu pilihan untuk pets Anda ya. Dumpy Frog. Cakep kan? Makannya apa? Dumpy Frog ini makannya serangga ya. Serangga kalau kita biasanya kasih makan adalah jangkrik. Terus habis gitu ini ulat Jerman. Sebenarnya ulat Hongkong mau, cuma kadang terlalu kecil, terus dia nggak terlalu banyak gerak, jadi kurang suka. Dia lebih suka jangkrik malahan. Jangkrik, terus habis gitu sama ulat Jerman. Kita kasih makan ya. Tadi setelah kita lihat displaynya, sekarang kita coba kasih makan ini jangkrik. Sikat langsung ya. Warnanya nanti seperti yang itu ya, hijau itu yang warna aslinya harusnya. Ya, yang hijau udah makan ya, satunya udah makan lagi. Oke, saya rasa cukup untuk videonya. Sekarang lebih detail lagi. Ini untuk setting kandangnya tadi ya. Jadi atas pakai forest bug. Itu kulit kayu pinus. Nah, ini kita pakai heading cave. Dia punya kebiasaan kalau ada heading cave seperti ini, kadang masuk terus nempel di dalam heading cave-nya seperti itu ya. Kita kasih 5 ekor. Terrariumnya ukurannya 39,5 x 25 cm x 35,7 cm. Nah, ini ada yang nempel. Biasanya nempelnya di dinding, kalau enggak di kayu-kayu yang sudah kita kasih. Terus ada yang itu berendam. Ini satu terrarium dengan ukuran tadi.
kita kasih ada total kurang lebih 4 sampai 5 ekor biasanya kayak gitu ya. Ya, terrariumnya 39,5 kali 25 kali 35,7 cm. Kita kasih 5 ya. Oke, dari kami itu mengenai Dumpy Frog. Teman-teman minta tolong untuk dibantu like ya, subscribe, atau mungkin ada info-info yang lain perihal Dumpy Frog, bolehlah komen-komen ya. Kita saling sharing-sharing, saling berbagi info. Nah, cakep nih, ini hijaunya mantap. Masuk dulu, masuk dulu. Oke, terima kasih.